Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Oke guys, kembali lagi dengan segmen Pokemon Infinity Post Game Guide. Dan sekarang gue bakal ngasih kalian guide gimana cara nge-unlock Digimon biar muncul di Pokemon Infinity guys. Yes, kita bisa munculin Digimon di Pokemon Infinity guys. Actually kita juga bakal dapet Digimon pertama kita yaitu Agumon saat kalian nyelesain main story dari Pokemon Infinity guys, oke? Nggak usah basa-basi ya, kita langsung aja masuk ke videonya. Itu sebelumnya jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan kalian jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari The Gaming guys, oke? Let's go langsung aja guys. Jadi syarat-syarat untuk dapat unlock misi Digimon kalian setidaknya harus yang pertama guys ya, setidaknya kalian harus mengalahkan Trident Tournament sebanyak 3 kali guys. Jadi kalau kalian sudah menangin Trident Tournament di Hazeport City sebanyak 3 kali, nanti misi Digimonnya bakal ke-unlock di Professor Thorn ya guys, di mesin Professor Thorn, di Virtual Briefing Room. Dan syarat kedua, kalian harus ini guys, naro Porygon X di dalam party kalian. Jadi kalau kalian mau masuk ke Virtual Briefing Room dan mulai misi Digimon, kalian harus punya Porygon X guys, oke? Jadi ini tim gua buat main nanti di misi Digimon. Gua gak tahu sih level-levelnya seberapa, tapi ini tim-tim gua ya. Ada Blue as Ego Blastoise, ada Morn Ego Meganium, Azuma Ego Azumarill, ada Ozma, Murk, dan Musia, oke? Langsung aja guys ya, kita bakal langsung masuk ke bawah guys. Masuk ke lab Professor Thorn, masuk ke sini guys, ke Virtual Briefing Room, yes. Oke. Kita bakal lihat, kita harus ngapain aja nih guys, oke? Kita bakal lihat nih misi Digimon yang ini guys. Kalian tinggal klik aja. Oke, the first infected machine, katanya ada mesin yang rusak guys di Hydus Town. Jadi kita harus bawa Porygon X buat ngancurin virusnya guys, oke? Oke, oke, kita bakal langsung ke ini guys. Itu dong. Oke, kita harus ke Hydus Town ya. Oke, kita harus ke Hydus Town guys. Hydus Town tuh kota kita ya. Berarti kita bakal balik ke kota kita guys. Jadi misi pertamanya kita harus ngeliminasi virus di Hydus Town ya guys, di mesin yang kena virus guys di Hydus Town. Oke. Makanya usahain juga di party kalian, kalian punya semua HM ya, yang bisa terbang, bisa motong, bisa berenang, bisa itu batu guys. Kita di sini guys, kita di Hydus Town. Gua nggak tahu sih di mana yang hancur ya guys ya. Pikirnya gua bakal pakai rappel dulu biar kita kagak repot guys. Mana rappel gua nih? Max rappel di mana ya? Gua bakal cari guys. Pokoknya di Hydus Town nih guys. Katanya di Hydus Town. Gua nggak tahu sih di mananya yang rusak. Ya di sini aku lihat ada jalan, kita lihat dulu ya guys. Apakah di sini? Aman aja guys, aku udah punya Max Repo mah ya. Oke, tidak ada guys, bukan di sini guys. Oke, gue demen Pokemon Infinity itu ya, demen musik-musiknya sih ya. Dan ini gue lagi fast forward ya, maksudnya lagi mode fast forward, tapi musiknya tidak berubah ya guys. Tidak nambah cepat gitu-gitu ya. Oke, sekarang kita kesini guys. Di manakah mesinnya rusak itu? Oke, bukan, nggak mungkin ke situ ya. Kita ke sini aja guys. Oke, ke sini satu jalan dari sini. Mana ya? Oh, ada Togepi nih guys. Nah, di mana mesinnya rusak anjay? Ini Hydus Town kan? Oke, apa kita harus ngomong ke Profesor Wormwood? Kayaknya ya, kita masuk aja pasang Wormwood. Profesor, ini mesinnya rusak. Di mana nih, Cok? Mesinnya, ini kah? Ini kah? Oh, the machine seem to be infected with virus. Allow the program naik. Oke, kita fix, guys. Kita fix, guys. Oke. Okay. Sudah kah? The unit seems to be fixed as you fix it. My scanner pick up a quick zap of an energy surge in your area. Okay. Okay. Oh, katanya di timur lab Professor Wormwood ada ini guys, ada energi yang keluar guys. Oke. Okay. Oh, kita bakal lihat guys. Ada apa guys di sebelah kanan dari Robert? Ini dong. Berarti situ ya.
Berarti kita lewat sini. Katanya habis kita benerin itu ada kayak semacam energi gitu guys yang muncul di sebelah timur dari Profesor Monmouth Lab guys. Sini guys, ingetin ya, kalian harus ingetin loh guys. Jalan ini guys. Oke ini ya. Oke kita save dulu ya harus ya. Oke kali aja saya ini ya. Apa emang gimana yang keluar? Apa kata musuh? Gak tau ya. Kita bakal klik aja, mencet enter. Oke, Digimon guys. Koromon lagi guys, level 10. Oke. Ini kita bisa kalahin kan? Apa kita bisa tangkap? Gue udah punya Koromon sih. Pakai aja kali ya. Pake pokbola dah. Ini kalau dikill sama gue mati soal ini. Aduh. Hidden power, aduh man, really. Ini kita tangkap, kenapa ya? Gak ada yang punya thunder, gak ada yang punya ini loh. Critical hit, oke. Okay. Lagi caught, signal beam, trail attack. Aduh, pada mau darah semua terlangsung nih. Pakai apa ya? Timber ball kah? Ke timber ball gak coba guys. Aduh, anjay. Ketangkep aja nih, gue mau nangkep co. Allahu Akbar. Saya sih pakai timer ball cukup ya udah 5 turn ya. Timer ball gue lupa beli ini sih, lupa beli apa ya? Pokeball. Oke, dapat Koromon guys. Nice. Jadi kita punya berapa Koromon tuh? Bodo amat lah ya. Oke. Sekarang sudah kelar guys. When we delete the virus, it seem to let out a concentrated energy surge in a random spot in the main area. Oke, terus mereka. Oke, here only when set set now as the robot is to keep I on the strip, man tracking virus still down, so I have to handle the next. Oke. Okay. Iwa said, Iwa katanya, mesin berikutnya guys, yang kena virus ada di sebelah timur kita guys. Oke, okay, kayaknya ada di ini ya guys ya, sebelah timur tuh di mana nih, sebelah timur, kalau dari map ya. Timur berarti sebelah kanan kan? Timur sebelah kanan berarti di antara ini ya, di antara Redstone sampai ini guys, pakan terus ini apa? Pakan Hedge sama kayaknya dia Cerokton ya. Kita bakal ke Cerokton lagi guys, sekarang guys. Kalau kan katanya ke kanan guys, kan ke kota ya. Berarti harusnya dia Cerokton harusnya. Kalau kan mesin yang orang itu cuma ada di kota guys. Cuma di Pokemon Center ya. Kita bakal lihat Pokemon Center. Apakah mesinnya rusak di sini guys? Actually, oh itu rusak tuh guys ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri kita guys. Dan nyala lagi tuh guys. Actually gue bakal mau beli Pokeball dulu nih. Woi Pokeball. Oke. Kita beli Ultra Ball. Lo ngomong apa Ultra Ball ngomong-ngomong. Kita beli 20. Great Ball-nya sekitar 20 juga. Oke. Udah. Kita bakal benerin lagi. Benerin lagi. Oke, kita ini. Jadi kita ini penting ya, bawa Porygon X penting guys. Soalnya Porygon X tuh buat ini guys, yang bersihin virusnya guys. Oke. Okay? Another rift seem to have formed in Charlottetown. Better check it out. Oke, di mana nih katanya guys? Katanya muncul nih guys. Ini guys, rift itu lubang itu guys. Tapi di mana ya? Di mana Charlottetown di gua ngebug lagi guys. Hancur, di mana Charlottetown-nya? Di mana nih? Anjir, tolong ngebug anjir di gua. Ini gimana cara gua lihat, Cok? Pengaruh ini kan dunia digital kah? Gimana ya? Tunggu. Katanya di wiki itu, katanya ada di itu, guys, di bagian oh, itu guys. Di bagian itu, guys. Kelihatan. Berarti ini ya, ke bawah, guys. Sudah kelihatan. Katanya di bagian bawah dari Acheroton guys. Aduh, Acheroton di gue soalnya ini banget guys. Ngebug banget tuh gila lu. Ngebug banget co, anjay. Bisa kayak gini loh, anjay. Oke. Kita kesini guys, ke situ ya. Di mana lewat ini gue? Oh bener kesini. Oke, kita save dulu guys. Kita bakal langsung. Oke, ini Pokemon kedua. Pokemon Digimon kedua kita ya. Oh, Agumon sekarang guys. Oke. Oke, okay, Agumon. Actually, coba kita tangkap aja. Kita pakai Ultra Ball. Level 20 guys sekarang ya. Aduh.
Aduh, Agumon. Aduh, kalian aja lah. Soalnya udah punya Koromon ini ya. Kita kalian aja, guys. Udah punya Koromon ini, jadi kayaknya gak terlalu Agumon ya. Gak terlalu penting, oke. Okay. Sudah kalahin sekarang. Oke. Okay. Thunder Rift, my signal seem to have gotten stronger, but I still can triangulate the location of the virus. Don't you forget, okay. Ini it more like this closest terminal. Oke, okay, kita sekarang suruh cari ke closest terminal. Di antara dua sih closest terminalnya ya. Di antara di kota ke mana, guys? Kota ini, guys. Di antara dua sih, di antara ini Amberfield Town atau di ini, guys, Genesis Forest. Soalnya kan di Genesis Forest ada ini, guys. Ada itu ya, Pokemon Center gitu ya. Jadi gue bakal cek dulu yang paling deket sih, guys, ya, Genesis Forest ya. Kalau Genesis Forest enggak sih dong, guys, Genesis Forest enggak deket dong nih. Tinggal lewat sini doang Genesis Forest. Jadi ingat ya, pertama kalian harus ke Hydus Town. Yang kedua itu Echorok Town. Sekarang ketiga nih, guys. Sekarang ketiga kayaknya yang terakhir ya. Gue nyoba di sini sih, guys. Untung-untungan di Genesis Forest, guys. Kalau nggak ada, ntar kita ke Amberfield ya. Oke, sekarang kita ke sini, guys. Yang paling cepat emang ke Genesis, guys. Oke, kita lihat. Oh, bener, guys, di sini ya. Bener ya. Jadi, kalian kalau mau tempat ketiga yaitu di Genesis Forest, guys. Di pintu keluar di utara, guys. Paling pintu keluar di pintu masuk. Pintu keluarnya di Falcon Trail, guys. Oke. Kita sekarang ke sini. Kita benerin virusnya. Oke. Oke, another resource have to format in Genesis Forest. Better go check out. Oh, katanya ada ini sih, ada ini, guys, di Genesis Forest, guys. Kita bakal lihat ya. Oh, itu, guys. Di sebelah ini, guys, Crasher Wake. Kita bakal save, guys. Oke, kita bakal pakai ini, guys. Lihat, Betamon, guys. Lalu Betamon gue udah punya ya. Jadi kita udah kalahin aja. Kita kalahin aja. Oke. Oke. Ada lagi kah? The seem to have been less of... Oke, katanya udah ini udah terakhir ya. Di job Adineo. Seem like the reef will be around for the foreseeable future, but it doesn't seem to be spreading anymore. Oke. Oh, jadi kita udah kelar ya. Jadi misinya udah kelar, guys. Tiga ya, guys. Jadi kalian... Jadi ini, guys. Jadi kalau kalian udah kalahin, ini reef tetap ada, guys, ya. Padahal jadi kalian ada 3 reef, ada 3 dunia digital gitu ya. Dari ada di sebelah Promesan Wormwood, terus ada di Echorok Town sama di Genesis Forest, guys. Jadi setelah kalian ngelarin misinya, kalian bisa ini, guys, kalian bisa dapat Digimon dari ketiga tempat ini, guys, ya. Di Genesis Forest, di Echorok Town sama di Hydus Town, guys. Jadi ini bakal kereset setiap 24 jam sekali atau kalian tidur sekali, guys, ya. Jadi gampang ya. Oke, jadi ini segitu ya video guide gimana cara nge-unlock Digimon di Pokemon Infinity, guys. Caranya gampang. Yang penting kalian harus kalahin Trident Tournament 3 kali dulu, guys. Setelah itu baru muncul misinya di Virtual Briefing Room di Persoton Lab. Habis itu kalian juga harus naruh Porygon X di party kalian. Itu penting, guys, untuk menghancurkan virus buat nge-trigger dunia digital di Pokemon Infinity, guys. Oke. Sekian dulu ya video dari saya. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya, guys. Dan jangan lupa subscribe saya untuk saya mencapai 500 subscriber, guys. 1 subscriber kalian sangat berharga bagi saya, guys. Oke. Okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye bye. Kita bakal langsung oke nih Pokemon kode ya. Bukan beli gimana kode kita ya. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone, even though it's